dan ini harus segera dikeluarkan oleh petugas keamanan maupun stewart karena ini dari tribun timur. Iya, ini tidak boleh terjadi penonton masuk di area pertandingan. Ini hukuman sudah pasti akan menanti Arema FC ya. Iya, apalagi penonton sampai masuk lapangan. Ya, sisa waktu kita lihat pemirsa, hanya tinggal beberapa detik lagi. Ini tidak ada jaminan keamanan bagi pemain di lapangan. Ya, dengan kondisi seperti ini, Liga 1 bersama Bukalapak. Pertemuan yang memang selalu memberikan drama. Pertandingan antara Arema FC menghadapi Persib Bandung di minggu keempat. Dari Gojek selalu memberikan persaingan rivalitas antara Biru Barat menghadapi Biru Timur, Mario Gomez. Ya, ini tentu pemandangan yang sebelumnya mungkin... Sebentar ini dia pelatih Mario Gomez. Dan mudah-mudahan penonton bisa kembali tertib. Mau tidak pernah disaksikan oleh Mario Gomez di tempat lain. Selamat datang di sepak bola Indonesia. Sisa sedikit lagi pertandingan. Meninggalkan area pertandingan supaya sisa pertandingan dapat diselesaikan. Ya, kita lihat memang bila dia dibutuhkan kedewasaan dari para penonton sekali lagi. Ya. Dan juga menjaga ketentraman, karena apabila memang terjadi hal seperti ini, sekali lagi nanti yang dirugikan juga untuk bisa menerima hasil dari pertandingan. Ya, tentu soalnya klubnya lagi ya, balik-balik lagi. Betul, pada akhirnya klub yang dihukum, bukan penonton yang dihukum. Harus lebih tenang dan memberi kesempatan kepada wasit untuk membuat keputusan yang tepat, karena ini emang kita saksikan pemirsa. Iya, pemain-pemain juga masuk ke lapangan. Thiago harus lebih tenang. Untuk apa ikut-ikutan situasi yang bisa dibilang tidak terkontrol saat ini, tidak terkendali dengan adanya penonton. Ya, buat official, Bapak Iksan juga tampak untuk berusaha menenangkan para tribun di situ. Ya, sementara kita lihat ada penonton yang tampaknya harus diamankan ya. Tempat beberapa penonton yang turun ke lapangan main. Sementara kita lihat para pemain dari tim Arema FC melihat ke arah tribun timur. Oh, ternyata lebih banyak lagi yang memasuki lapangan. Ya, ini dia kembali kita saksikan pemirsa apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ya, dan diamankan dalam keadaan yang kurang indah ya. Dan ini memang sesuatu hal yang sekali lagi sangat kejutan. Gojek Liga 1 bersama Bukalapak. Iya, ketika kita ingin membangun kompetisi tidak menyenangkan juga sama sekali, tidak ingin untuk bisa kita saksikan dalam lanjutan. Yang lebih baik, yang lebih profesional, hal semacam itu tentunya tidak boleh terjadi. Kita saksikan pemirsa, tampaknya dia mengalami luka di Mario Gomez. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, apakah ini